Halo teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke video, ada baiknya kita mengetahui apa itu pelayanan prima, agar kita bisa menilai video berikutnya nanti. Pelayanan adalah menolong untuk menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh orang lain. Sedangkan prima dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sangat baik, yang berarti pelayanan prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin. Nah, ada 6 konsep dasar dalam pelayanan prima, yaitu attitude, ability, attention, action, accountability, dan appearance. Pelayanan prima sebenarnya dapat kita rasakan di kehidupan kita, sadar tidak sadar bahwa orang lain, pedagang atau yang lainnya telah melakukan pelayanan prima. Nah, berikut ini adalah contoh pelayanan prima di media sosial atau WhatsApp. Assalamualaikum. Mau beli apa, Pak? Beli padi mas 2 pak. Kiko 1 pak. Apa lagi, Pak? Coklat 1. Iya. Udah.
coklatas, padi mas 2. Semuanya jadi 35.000, Pak. Mbak, nah batunya nggak ada yang coklat? Nggak ada, beli ke tempat lain aja. Iya, ini Mbak. Mbak, ini udah Mbak. Mbak. Rp50.000. Terima kasih Mbak. お前はもう死んでいる。